Apa khabar semua? Terima kasih sebab sudi menonton di sini. Jom kita mulakan menonton sambil minum kopi dan makan koci. Barulah kokoci. Selepas 2 tahun bergelar duda, pelakon Fizo Omar sekarang dilihat bahagia melayari bahtera perkahwinan yang kedua bersama isteri Fazira Nazri Aziz, seorang bekas pramugari yang diikat pada 21 Oktober 2021 lalu. Namun begitu, gosip dan spekulasi masih tetap mengaitkan Fizo dan Mawar. Baru-baru ini, reaksi balas isteri Fizo, Fazira, mendapat perhatian peminat dan warganet. Tonton ke akhir video bagi kisah sepenuhnya. Sebelum itu, tindakan usahawan Mawar Karim memuat naik 2 posting di Instastory semalam berkaitan dengan anak perempuannya, Wan Maryam, pasti mengundang persoalan pengikutnya. Berdasarkan sekeping foto dikongsi, kelihatan seorang kanak-kanak dipercayai anaknya yang berusia 4 tahun itu berdiri di salah satu sudut secara berseorangan. Ia seolah-olah menyifatkan bahawa percutian anaknya di Legoland Malaysia, Johor, tidak seindah seperti disangka. Disebabkan itu, kakak kepada Fizo tampil menafikan perkara tersebut dengan berkata tidak logik untuk membiarkan kanak-kanak berseorangan di Legoland sedangkan taman tema tersebut adalah untuk kanak-kanak. Berbalik kepada Fazira, dia dilihat tidak memperbesarkan hal tersebut, malah reaksinya yang diam, tenang dan bersahaja mendapat reaksi positif. Dia dikatakan tidak terkilan dalam menepis dakwaan terhadap keluarganya dan menerima pujian warganet kerana sifatnya yang sopan sebagai seorang ibu tiri dan isteri. Walau bagaimanapun, reaksi Mawar tidaklah aneh, ibu mana yang tidak risau terhadap anak mereka. Berjauhan walau seketika sekalipun pastinya mengundang perasaan resah gelisah timbul terhadap Mawar, namun tidaklah perlu memperbesarkan urusan keluarga sehingga menjadi buah mulut umum. Sampai habis awak semua menonton. Terima kasih sebab sudi menonton di Kokoci TV Channel. Semoga yang memberi sokongan kepada kami, kami doakan semua mendapat rezeki yang melimpah ruah. Jangan lupa jika nak sebarang bekerjasama, ada email kami di bawah tu. Sampai di sini sahaja dulu. Tengok-tengok juga video yang lain. Sekian, terima kasih.